saya adalah penemu sekaligus pencetus Indomie, mie instan favorit Anda, tapi, saya disingkirkan dari produk yang telah saya lahirkan sendiri. Nama saya, Jayadi Jaya. Pasti banyak yang tidak tahu, bagaimana konflik internal di dalam bisnis mie instan kebanggaan bangsa Indonesia ini. Seluruh Indonesia tahu bahwa Indomie adalah milik dari Salim Group, tapi banyak yang tidak tahu, ternyata pencetus awalnya adalah saya, Jayadi Jaya. Saat ini saya hadir dengan produk Mie Gaga, dan juga mungkin Anda tahu mie telur A1. Dulu, saya harus rela kehilangan anak kandung yang saya besarkan sejak tahun 1972. Indomie jatuh seluruhnya ke tangan Salim Group. Saat itu, drama internal ini menjadi topik pembicaraan hangat di lingkungan pengusaha Taipan, karena merek dan produk yang saya rintis bersama rekan-rekan, diambil alih oleh rekan bisnis sendiri. Drama ini bermula ketika saya bersama Salim Group, sepakat untuk mendirikan perusahaan patungan bernama PT Indofood Interna Corporation pada